Nah, ini kalau seperti ini urusannya coba gimana nih bisa anu pemirsa coba ini ya. Ini hampir merata ini bisa diinjak-injak semua ini ya. Ah dari ujung situ nyampe ujung situ kok. Kita lihat tuh. Oh, ini rata. Ini yang jelas habis ngecor semalam ini ya. Langsung ke sini ya. Tuh. Tuh, hampir rata tuh. Tuh. Hampir semua diinjak ini ya. Tuh. Ah, ini kaki apa coba lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita ketemu lagi di channel Cang Deso TVP. Nah, apa kabar pemirsa semuanya? Sahabatku semuanya, mudah-mudahan kabarnya sehat baik semua ya. Dan ini kita proses pengecoran jalan opo. Jalan masuk ke balai desa ini. Nah, ini di pinggir jalan raya ini ya. Nah, itu. Ini masih tahap pengurukan, pengerataan. Nah, nanti setelah kita ratakan, kita cor. Lah, ini mesinnya. Kita bawa mesin molen. Biar nanti keluar masuknya nyaman. Nah, ini kan opo ya, menanjak ini. Tuh, menanjak ya. Tinggi daripada apa? Jalan rayanya ya. Jadi kalau hujan susah juga becek ya. Ini lemah apa kok lemah. Tanahnya tanah merah jadi lengket ini mirsa. Ah, dicor biar enggak lengket ya. Ah. Nah, ini perataan sudah nih pemirsa. Tinggal opo ini kita biar padat ini ya. Nah, ini kita pakai mobil ini ya. Biar padat. Oke, halus, slender. Oh, boleh ngarani? Oh, macet tanahnya pakai mobil ini. Nah, ini sudah selesai pasang fixing-nya, sudah selesai semua. Ini tinggal tahap pengecoran ini bisa kita persiapkan apa material-material pengecoran. Nah, ini jalan ini kalau hujan licin ini mirsa ya. Banyak orang jatuh di sini kalau hujan, ada orang masuk situ bawa motor jatuh ya. Makanya dicor ini ya biar nggak licin lagi. Nah, ini.
Lagi dapat sedikit ini Reza, kita akan lembur ini ya. Nah, ini mesinnya macet-macet nih, nggak tahu kenapa ya. Nah, ini kita akan servis dulu mesinnya. Mesin apa? Molen. Boleh ada molen. Ih. Nah, ini kita manual ini biar saya ngaduk apa semennya, karena molen kita itu macet ya. Oh, itu ada situ tuh molennya macet, jadi kita pakai manual ngaduknya. Kita lembur ini ya, karena agak nanggung ya kalau mau dikerjain besok ya. Aduh. Manual pengecoran jalan. Gelap, lumayan gelap ini, tapi lumayan ada lampu tuh ya. Ada lampu. Mesinnya macet. Mesin. Ini baru dapat separuh. Wow. Separuh. Paru enggak jelas. Ini ngaduk manual. Ini 15 sak semen ya. Mungkin bisa kurang ini ya. Nah, ini 15 semen kita aduk manual ini, ya. Karena opo mesin kita ngadat, opo macet, opo kepiye. Aslinya patang sak meneh cukup loh, Den. Patang sak kono. Ini. Patang sak. Berarti entek iki 15 iki. Entah iki 15. Entah iki 15. 15. Oh iya. 15 sak sik kurang. Minimal 20-an sak. Yo sik kita dor, tambekan dor. Yo kene iki sego sik dimasak. Nah, ini Reza, kita akan melihat hasil pengecoran kita tadi malam ya. Nah, ini apa selesainya jam 12, karena ini kita apa ya ngecor di sini, kerja di sini banyak sekali kendala ya. Satu, mesin kita itu macet. Dua, hujan. Tiga, materialnya datangnya telat terus ya, jadi lama. Jadi ini terus yang anu kita ngaduknya manual ini Reza. 25 sak kita ngaduknya manual ini ya, ngaduk semen ya. Nah, ini kita lihat hasilnya ini. Wah.
Nah ini Bu, hasil pengecoran kita ini, waduh. Nah ini, oh, ini Kak. Hah? Oh ini apa ini ya? Oh ini sih. Oh ini kaki anjing ini, Mirza. Ini kaki anjing ini. Ini lo kaki apa? Ini kaki anjing ini yo. Situ aja. Ini untuk keluar masuk opo yo masyarakat di sini kalau mau ke balai desa. Oh ini bisa. Ini udah lumayan kering ya, tapi ini banyak bekas kaki anjing, mungkin semalam kita habis ngecor anjingnya pada kesini ya. Nah ini ya, ini udah lumayan keras ini ya. Ayo, oh, banyak sekali ini bekas kakinya anjing ini ya. Tuh nah ini nanti kita benerin ya bekas-bekas kaki anjing ini, mungkin semalam habis ngecor langsung kesini ini anjing-anjingnya ya, karena di sini banyak apa ya anjing-anjing ini yang miara anjing banyak ya ini ya. Oh tuh ini dari ujung sini nyampe ujung sana ini bekas kaki anjing semua ini ya. Nanti kita apa perbaiki ya. Nah ini kalau seperti ini urusannya coba gimana nih bisa anu pemirsa, coba ini ya. Ini hampir merata ini bisa diinjak-injak semua ini ya. Ah dari ujung situ nyampe ujung situ kok. Kita lihat tubuh. Oh ini rata. Ini yang jelas habis ngecor semalam ini ya. Langsung ke sini ya. Tuh. Tuh. Oh hampir rata tuh. Oh hampir semua diinjak ini ya. Tuh. Ah ini kaki apa coba lihat ya. Ah. Yeah, he got